Hari ini berada di Gunung Auma. Ini mau cari sesuatu. Jadi ini buahnya. Kalau di sini namanya rau-rau. Di tempat kalian ini namanya buah apa? Coba kalian komen di bawah. Rasanya itu ada dua macam. Ada yang manis dan asem. Nah, yang ini manis. Aku minta sedikit. Sekarang waktunya ke sungai. Aku hari ini sudah di sungai. Nah, ini. Ini air irigasi. Nah, di situ air sungai. Pertigaan air. Jadi hari ini aku nggak ngebolang, dia yang ngebolang. Namanya tuh Paul. Jadi ini kameramenku. Di video ini aku tukar posisi dengan kameramenku. Dia yang ngebolang, sedangkan aku jadi kameramennya. Di sini Paul pasang perangkap ikan. Untuk supportnya ini bagus banget. Wes. Perangkap ikan sudah selesai dipasang. Di bulan ini Sulawesi masih musim hujan. Biasanya itu tiba-tiba air sungainya itu banjir karena hujan di gunung. Ini Paul mau turun ke irigasi. Wah, ternyata dia mau cari kangkung. Kangkung ini enak ditumis. Paul sudah dapat banyak. Habis cari kangkung, enaknya minum air kelapa. Sekarang si Paul sudah sampai di rakit. Ini air sungainya banjir. Sebelum itu raketnya dibersihkan dulu. Kurang lebih 3 minggu aku nggak ada kesini. Sekarang kangkungnya dipotong kecil-kecil. Ini arus sungainya deras banget. Kangkungnya dimasukkan ke panci. Sebelum itu kangkungnya dicuci dulu. Caranya itu diremes-remes gitu. Untuk apinya langsung disiapkan. Ini apinya sudah hidup. Kangkungnya langsung aja direbus. Sat-sat-sat-sat, kangkungnya sudah mateng. Kangkungnya langsung diturunkan. Rica dan bawang putih langsung digoreng. Untuk terasinya dibakar dulu. Nah, ini ricanya sudah mateng. Kalau digoreng gini gampang dihaluskan. Sekarang waktunya eksekusi kangkungnya. Untuk tempatnya pakai penggorengan dulu. Jeruk purutnya dipotong kecil-kecil. Sambal ditambah jeruk ini rasanya enak banget. Karena aromanya ada yang khas gitu. Ini kangkungnya ditambahkan minyak kelapa. Dan ini hasilnya, blecing kangkung ala kameramenku. Nyam nyam nyam. Ini rasanya tuh enak banget. Tadi aku udah cobain sedikit. Untuk sambalnya pas banget. Di sini siapa yang suka blecing kangkung? Coba kalian komen di bawah. Pagi-pagi si Paul mau lihat perangkap ikan, tapi ini udah kesiangan. Nah, jadi ini spotnya. Tadi malam itu hujannya deras banget. Banjir, banjir. Ini air sungainya sampai naik ke jalan. Jadi hari ini sungainya banjir. Ini sampai naik ke lahan warga. Tuh kan air sungainya itu besar. Untuk warnanya seperti kopi susu. Nah, yang biru itu pantai. Bahasa kerennya lautan. Besar ya kira. Nah, neng kene lho. Iki bubu. Paling sak leher. Ini sudah sampai di lokasi tangkap. Kenapa dilempar? Nah, jadi ini sungai ini dekat dengan muara ya. Bukan muara sih, dekat dengan pantai juga. Jadi kita harus hati-hati, ada predator seperti ngap-ngap-ngap. Kalau dia ngep, kita hap. Di sini kameramenku memutuskan buat lepas baju. Ini pasti spotnya dalam karena air sungainya itu banjir. Dan untungnya lagi perangkap ikannya masih ada. Cilu, ba. Oh Allah. Enak. Wah, ternyata dapat lumayan, tapi untuk ukurannya kecil-kecil. Lumayan. Ternyata dapat berbagai macam ikan. Ada satu ekor ikan bataga, hampir mirip seperti ikan kakap. Bataga. Sampah kayu mulai berdatangan. Sekarang ikannya langsung dikeluarkan dari perangkap.
yang satu ini di tempat kalian ini namanya ikan apa? Coba kalian komen di bawah. Jadi ini hasil hari ini. Wah, ada kayu besar lewat. Ini Paul nggak pantang menyerah. Perangkap ikannya langsung dipasang lagi. Padahal air sungainya lagi banjir. Ini dia pasangnya agak ke atasan sedikit. Untuk samping-sampingnya diisi rumput-rumputan gitu. Habis pasang perangkap ikan, ikannya langsung dibersihkan. Ini Paul sudah sampai di rakit. Untuk rakitnya ini parkir di pinggir sungai. Rakit ini udah berapa kali tabrak banjir. Untung aja talinya masih kuat. Kuat melihat dia bahagia bersama orang lain. Ini spot mancing sidatnya bagus banget. Cocok buat pasang mancing sidat di sini. Udah gitu sungainya selalu banjir. Itu ada kepalanya orang jatuh. Maksudnya kelapa. Jadi kebun itu dimakan air. Tekanan air itu kuat banget. Dulu kelapa itu jauh dari sungai. Karena banjir tanahnya itu dimakan dikit demi sedikit. Ini Paul lagi cuci penggorengan. Sekarang ikannya digoreng dulu. Rakitnya kerasa banget kalau goyang. Karena arus sungainya itu besar. Ini ikannya sudah mateng. Ikan langsung aja diangkat. Jadi ini bahan sambelnya. Sekarang sambelnya dibuat dulu. Habis itu sambelnya digoreng. Diaduk-aduk sampai merata. Habis itu dimasukkan santan. Ini santannya yang simpel aja. Masukkan sedikit air. Sekarang ikannya dimasukkan. Ditambah lagi daun kemangi dan rica hijau. Langsung aja dimasukkan kameramenku. Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai merata. Kalau sudah merata, diamkan selama 30 menit. Kalau apinya bagus, cukup 15 menit aja. Jadi ini arus sungainya. Ini sudah mulai mendidih. Wah, ini sudah mateng. Untuk santannya udah meresap. Dan ini hasilnya. Nyam, nyam, nyam. Sekarang waktunya Paul makan. Niatnya itu sarapan pagi. Tapi ini bangunnya kesiangan. Jadinya itu sarapan siang. Paul mau lanjut makan dulu. Yang lagi nonton awas ngiler. Dari warnanya udah kelihatan menggoda. Aku aja yang edit sampai ngiler. Rasanya itu kerasa di lidah. Habis makan si Paul istirahat. Semoga aja hari ini cuacanya bagus. Siang-siang gini Paul mau lihat perangkap ikan. Si Paul sudah sampai di lokasi. Hari ini air sungainya kecil, bahasa kerennya nggak banjir. Ini perangkap ikannya langsung aja dilihat. Cilu, ba. Wah, dapat lumayan banyak. Wah, ikan bedul ya, akeh, cok. Jadi ini hasilnya. Hari ini kebanyakan dapat ikan bedul. Ikannya langsung aja dikeluarkan. Untuk ukurannya lumayan. Jadi ini namanya ikan bedul loreng. Di tempat kalian ini namanya ikan apa? Ikannya langsung aja dibersihkan. Nah, jadi ini ukurannya. Ini sudah sampai dirakit. Untuk bambunya dibersihkan dulu. Caranya itu dikocok-kocok gitu. Sekarang apinya langsung dibuat. Untuk bahan-bahan sambalnya dipakai bumbu lengkap. Langsung aja dihaluskan. Kalau sudah halus ditambahkan desaku bubuk kunyit. Ini pakainya sedikit aja. Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai merata. Daun salamnya dipotong kecil-kecil. Sekarang ditambahkan minyak kelapa. Diaduk lagi sampai merata. Habis itu dituangkan di ikannya. Diaduk lagi sampai sambalnya merata. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ikannya dimasukkan ke dalam bambu. Jadi hari ini si Paul mau masak bambu. Nah, ini tinggal ditunggu 30 menit aja. Wes Kang. Wes angel. Angel iki. Angel. Hari ini cuacanya bagus. Dari kemarin malam gak ada hujan. Ini air sungainya kecil. Wah, bentar lagi ini mateng. Ikan bambunya langsung aja diangkat.
Sekarang dituangkan di nasi. Wah, kelihatannya enak banget. Dan ini hasilnya, nyam nyam nyam. Ini ikannya masih panas banget. Si Paul mau lanjut makan dulu. Yang lagi nonton harus ikutan makan. Caranya itu ambil nasi di dapur, habis itu nonton channel Bang Kiko. Enak banget rasanya makan bersama. Hari ini enaknya buat apa? Ini Paul lagi makan pepaya. Pepayanya dikupas dulu. Air sungainya dingin banget. Ini Paul nggak tahu mau kemana. Coba aku ikuti kemauannya dia. Ini sudah berada di kebun pisang. Dia ini ahli dalam mencari pisang. Ini pisangnya belum mateng. Ketiga ini belum mateng. Paul mencoba mencari kelapa. Pohon kelapanya langsung aja dipanjat. Nggak iso. Ternyata Paul nggak bisa manjat kelapa. Ternyata tadi itu cuma bercanda. Di sini Paul sudah manjat kelapa. Wah, ternyata kelapanya tinggi banget. Sekarang buah kelapanya langsung dibuka. Cuaca panas gini enaknya minum air kelapa. Habis minum air kelapa langsung cari pisang. Ini Paul dapat pisang yang mateng. Sekarang pisangnya dibawa ke markas. Nah, ini sudah sampai. Ini pisangnya udah bekas dimakan burung. Yang bekas dimakan burung langsung aja dibersihkan. Yang masih bagus kulitnya langsung dikupas. Dipotong jadi dua bagian. Ini sudah ada tepung beras. Ditambahkan satu telur. Diaduk-aduk sampai merata. Nah, ini sudah jadi. Sekarang pisangnya dimasukkan. Diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah, ini sudah boleh. Sebelum itu minyaknya dipanaskan dulu. Kalau sudah panas lanjut menggoreng. Buat pisang goreng gini gampang banget. Ini pisangnya dibalik dulu. Bentar lagi pisang gorengnya mateng. Kalau sudah mateng langsung aja diangkat. Untuk bawang putih dan rica langsung digoreng. Ini goreng ricanya harus jauh-jauh. Karena rica ini kalau digoreng pasti meledak. Kalau sudah sunyi berarti sudah mateng. Selanjutnya langsung dihaluskan. Dan ini hasilnya. Pisang goreng dan sambal terasi. Nyam nyam nyam. Gorengan itu paling enak pakai sambal terasi. Rasanya mantap banget. Ini perangkap ikannya udah 2 hari nggak dilihat. Itu ikannya sudah kelihatan ngambang. Sekarang perangkapnya langsung aja diangkat. Wah, ternyata dapat lebih sedikit. Nah, jadi ini hasilnya. Kebanyakan ikan yang mati. Wah, ternyata ada ikan yang bunuh diri. Wah, di lokasi perangkap ikan ada yang buat rakit. Nah, jadi itu rakitnya. 2 hari yang lalu rakitnya belum ada. Sekarang rakitnya sudah ada. Itu rakitnya punya warga. Kemungkinan biar gampang bawa hasil panen kebunnya. Ini Paul sudah sampai di kebun pepaya. Di sini pepaya yang matang sudah banyak yang jatuh. Ini Paul langsung cari buah pepaya. Jadi dia ini cari yang setengah matang. Bahasa kerennya semengkal. Ini sudah cukup. Paul sudah sampai di rakit. Langsung aja buat sambal rujaknya. Nah, ini sambalnya sudah jadi. Untuk pepayanya dikupas dulu. Jadi ini pepaya California. Untuk rasanya jangan ditanya lagi. Yang jelas manis. Sekarang waktunya Paul ngerujak.
ini sambalnya coba ditambahkan air. Ini kelihatannya enak banget. Aku aja yang edit videonya sampai ngiler. Ini Paul mau bakar ikan. Jadi ini hasil perangkap ikan tadi. Wah, ini cuacanya mulai mendung. Untuk ikannya sudah mateng. Sekarang waktunya menikmati ikannya. Nyam nyam nyam. Habis makan ikan bakar, si Paul langsung mandi. Ini dia mau lompat dari atas. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa mampir ke Instagramku dan Facebookku. Aku juga upload video setiap hari di sana. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.